Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة أو كما قال حديث رواية إمام أحمد dan kata Al-Munziri rawinya siqat, rawinya dipercayai. Daripada Abi Umamah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma min rajul yali amra asharatin fama fawqa dhalik. Nabi kata tidaklah satu orang yang semasa dia hidup di atas dunia dia memimpin ataupun dia bertanggungjawab ke atas 10 orang atau lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mana-mana orang yang masa dia hidup atas dunia dia jadi ketua, yang dia pimpin itu 10 orang atau lebih. Illa atallaha azza wa jalla maghlulan yaumal qiyamah, melainkan di hari akhirat esok dia pergi menghadap Allah dalam keadaan tangan dia maghlulan, tangan dia terbelenggu, iaitu kata Nabi yaduhu ila unuqih. Dia pergi mengada Allah dalam keadaan tangan dia duk atas tengkuk lagu tu. Macam orang serenda. Macam orang serenda. Kalau masa dia hidup di atas dunia, dia satu ketua. Dia satu pemimpin. Walaupun yang dia pimpin tu cuma 10 orang. Apatah lagi 10 juta. Apatah lagi 20 juta. Apatah lagi 30 juta rakyat yang dia pimpin. Nabi kata kalau 10 orang atau lebih pun dia mengada Allah dalam keadaan dua tangan dia maghlulan, terbelenggu, iaitu yaduhu ila unuqih, dua datih tengkuk dua-dua tangan dia. Fakkahu birruh,
Kalau dia masa dia memimpin itu, dia orang yang berbuat baik. Dia memegang jawatan itu kerana amanah. Dan dia amanah. Bukan sahaja dia melihat jawatan itu amanah, bahkan dia itu amanah. Maka kebaikan itu melepaskan dia. Au baqahu ithmuh. Nabi kata kalau dalam tempoh masa dia memimpin, dia menjadi pemimpin itu, dia banyak buat dosa. Dia menjadi pemimpin tetapi dia menzalimi rakyat dia. Maka dosanya itu membinasakan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluha malamah. Nabi kata menjadi pemimpin ataupun memegang kepimpinan itu, dia bermula dengan malamah. Dia bermula dengan dicela, dicaci, dimaki, dihina, dibalim botol ayam dan sebagainya. Masa mula tu nak pegang jawatan tu, macam-macam kena. Orang caci dia, orang maki dia, orang fitnah dia, orang buka aib dia, orang balim batu ayam kat dia. Dia nak menerima jawatan itu, mula dah macam tu. Siapa kata? Nabi SAW kata. Wa awsatuha nadamah. Nabi kata orang yang memegang kepimpinan, yang menjadi pemimpin itu, tengah dia duduk di dalam kepimpinan dia, tengah dia duduk di puncak pimpinan dia, nanti mai dalam hati dia ni nadamah, menyesal. Bila dia rasa dia tak mampu ataupun dia rasa dia tak tertunai tanggungjawab itu, mula dia nak, bila dia dapat, oh, dia kata, tak semudah yang dia duk cakap sebelum ni. Lebih sedap jadi pembanggang daripada jadi pemimpin. Lebih sedap jadi pembanggang. Kita celik mata, kita fikir nak bangkang, 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 sampai tidur malam. Bangkit esok, mula balik bangkang, bangkang, semua apa yang orang buat tak kena. Dan kita tidak pernah buat apa-apa. Kita hanya membanggang. Sekali bila mai dekat dia, tanggungjawab tu, jawatan tu mai dekat dia, oh, dia kata, tak semudah yang disangka. Duk fikir nak generate ekonomi, nak generate duit untuk nak bagi gaji kepada kaki tangan saja pun, dia dah sakit kepala. Dia dah mati akal. Dia dah mula rasa menyesal kerana mengambil kepimpinan itu. Dia dah mula rasa letih. Dia dah mula rasa penat. Dia dah mula rasa menyesal kerana mengambil dan merebut kepimpinan itu. Tidak habis di situ. Nabi SAW kata, wa akhiruha khizyun yawmal qiyamah. Dan kebanyakan pemimpin ini, orang yang memegang kepimpinan ini, berakhir dia di hari akhirat esok, khizyun, hina di hari akhirat. Allahu Akbar. Tak baca ke hadis ni yang duk berebut sampai tiga suku mati ni? Tak baca ke hadis ni? Tak takutkah kehinaan di depan Allah di hari akhirat esok ni? Boleh memegang kepimpinan itu dengan syarat kita amanah sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, kana rajul min al-ansar aslam summa irtadda ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة ف
Faja'a qawmuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu inna fulanan qad nadima wa innahu amarana an nas'alaka hal lahu min taubah. Fanazalat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أو كما قال حديث رواية إمام النسائي dan isnadnya sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat Ansar. Ansar orang mana tuan-tuan? Madinah. Orang Madinah. Dia masuk Islam. Sumartadda. Tak lama lepas itu murtad. Jadi zaman Nabi. Satu orang Ansar, orang Madinah, dia masuk Islam. Lepas itu murtad. Walahiqa bisyirk. Dia kembali kepada kehidupan syirik dia. Kalau sebelum tu dia sembah berhala, dia sembah tokong, dia kembali kepada menyembah tokong itu. Summa tanaddama, tak lama lepas tu dia main menyesal pula. Memang manusia macam tu tuan-tuan. Manusia memang macam tu, dia punya graf naik turun. Iman kita memang macam tu. Ada waktu iman kita naik, ada waktu iman kita turun. Yazid wa yanqus. Dia kata iman manusia ni tekoh-tekoh dia tambah. Bila tambah tu semayang semua cantik, awal waktu berjemaah, pi masjid, mengaji. Wa yanqus, dia mai hari dia meleset. Iman macam ekonomi. Ada hari naik, ada hari turun. Dia mai hari meleset. Semayang pun miss. Kalau semayang pun ujung waktu. Mengaji jadi malas nak pi. Nak buat ibadat sunat, nak bangkit semayang malam tak larat. Nak puasa sunat ni rasa ya Allah macam tanggung satu beban nak. Dia main iman merosot. Sahabat Ansar ini masuk Islam. Bila masuk Islam, ikut Nabi tak apa satu benda tak kena dekat dia, dia murtad daripada Islam. Sudah murtad, balik kepada amalan syirik. Summa tanaddama. Lepas itu menyesal. Pasal silap aku ni. Aku duduk Islam elok dah awak pergi jadi macam ni. Menyesal. Fa'arsala ila qawmih. Dia pergi jumpa kaum dia, kaum Ansar. Saluli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku minta tolong ke hampa. Boleh dah? Dia kata, hampa tolong pergi jumpa Nabi. Tolong tanya Nabi hal aku ni. Hali min taubah, aku ni daripada ni aku dah masuk Islam, aku dah jadi orang Islam, aku murtad pula. Lah ni aku menyesal, aku nak buat comeback, aku nak balik kepada Islam. Adakah Allah boleh terima taubat aku? Dia sendiri nak jumpa Nabi takut. Orang salah, takut. Minta kaum dia, hampa tolong saya pergi jumpa Nabi, tolong tanya Nabi, aku punya kisah ni macam mana kalau aku nak bertaubat, bolehkah aku balik kepada Islam? Faja'a qaumuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Depa pun kawan-kawan dia sama-sama Ansar ni pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, faqalu, depa kata inna fulanan qad nadima. Depa kata ya Rasulullah, ada satu kawan kita, dia masuk Islam dah elok cantik semua dah, apa tak tahu satu silap dekat dia, dia sudah murtad. Tapi hari ni dia dah bertaubat. Dia dah menyesal atas silap dia. Wa innahu amarana an nas'alak. Dan dia minta kami tolong mai tanya tuan. Macam mana status dia?
Adakah dia diterima balik untuk jadi orang Islam? Fahallahu min taubah? Dia berkata, ya Rasulullah, bolehkah kesalahan macam ni daripada bukan Islam jadi orang Islam, dah orang Islam patah balik murtad, bolehkah dia ni kalau dia nak bertaubat? Nabi senang. Nabi senang. Tentu tengok yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu benda ni tak jadi lagi. Ini first case. Dia tak berani nak kata apa-apa. Nabi tak berani nak mewakili Allah selagi Allah tak bagi jawapan dia. Nabi senang. Sehinggalah turun ayat 86 sampai 89 surah Ali Imran. Turun dekat Nabi. Allah kata, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim? Tuhan kata, mana mungkin aku nak bagi petunjuk kali kedua kepada orang yang dah dapat iman tiba-tiba kufur. Allah start ayat macam tu. Ayat tu starting dia suspend. Allah kata, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim? Bagaimana mungkin Allah nak bagi hidayah kepada orang yang dah dapat hidayah tapi kufur lepas itu? Wa syahidu anna ar-rasula haqq. Allah kata dalam ayat tu, dia dah jadi orang Islam dan dia telah naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu Nabi betul. Dia dah jadi orang Islam. Dia dah kata Allah itu Tuhan dia. Dia dah terima Nabi sebagai Nabi dia. Waja'ahumul bayyinat. Bahkan dah mai dekat dia al-bayyinat, keterangan daripada Allah. Dia dah dengar ayat Quran. Dia dah dengar nasihat Nabi. Semua dah masuk cantik dah dalam hati dia. Tiba-tiba dia murtad. Macam mana Allah nak bagi ampun dekat orang macam ni? Allah start ayat dia macam tu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan bagi hidayah kepada orang yang zalim diri sendiri. Dia dah jadi orang Islam, dia murtad, dia menzalimi diri dia sendiri. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Tuhan kata orang macam ni, orang yang sudah Allah bagi hidayah jadi orang Islam, dah kenal Allah, dah kenal Nabi, dah kenal ajaran Islam, dah duk dengar nasihat Nabi, dah cantik semua dah. Tiba-tiba dia memilih untuk tinggal agama yang cantik ni. Laknat Allah, laknat malaikat dan laknat orang-orang yang beriman ke atas dia, Tuhan kata. Khalidina fiha. Tuhan kata orang macam ni neraka selama-lama. Fala yukhaffafu anhumul azab. Bukan sahaja mereka ni masuk neraka selama-lama, Allah tidak akan ringankan sikit pun azab yang kena dekat dia. Tuan-tuan, tetap tu ayat kita baca, kita boleh rasa marah sungguh Allah kepada orang yang tinggal Islam ni. Allah marah sungguh. Walahum yunzarun. Tuhan kata, dan depa ni yang dah Islam tiba-tiba murtad tinggal Islam ni tidak akan dapat pandangan Allah sama sekali. Allah tak mau tengok muka dia. Tuan-tuan, kalau mak kita kata tak mau tengok muka kita, kita boleh hidup ke atas dunia ni? Tak boleh, tuan-tuan. Kalau mak kita buang kita, dia tak mau tengok muka kita, tak ada makna kita hidup ke atas dunia ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allah tak mau tengok. Illa alladhina tabu min ba'di dhalik. Ni yang kata Tuhan ni, yang kata Allah ni. Lepas dia marah, dia tunjuk murka dia kepada orang yang buat agama Islam ni harga sekupang dua duit ni. Orang yang duk letak Islam ni macam tak ada nilai, macam tak ada harga ni. Lepas Allah tunjuk murka dia, ayat last Tuhan kata apa? Illa alladhina tabu min ba'di dhalik. Melainkan selepas dia dah buat onak, dia dah buat duri, dia dah buat macam ni punya benda, dia bertaubat. Melainkan dia bertaubat selepas pada tu, wa aslahu. Bukan takat dia bertaubat mulut aja, diikuti taubatnya itu dengan buat benda-benda baik. Fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Turun ayat ni.
Nabi sallallahu alaihi wasallam terus panggil sahabat tadi ni. Sahabat Ansar tadi, Nabi terus panggil dia, Nabi baca ayat ni dekat dia, meramu air mata tuan-tuan. Allah terima lagi walaupun macam tu punya benda dia sudah pi buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, habaknya apa tuan-tuan? Tak ada bumi yang tak ditimpa hujan. Tak ada manusia yang tak ada buat dosa. Dosa banyak mana pun minta Allah, minta ampun kepada Allah, Allah terima selagi mana dia ikhlas di dalam menyesali dosa-dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Yasar radhiyallahu anhu, kata dia, atatni imra'atun tabta'u tamran faqultu inna fil bayt tamran atyab minhu fadakhalat ma'i fil bayt fa'ahwaitu ilayha fataqabbaltuha fa'ataitu Aba Bakrin fadhakartu thalika lahu faqala Abu Bakrin ustur ala nafsik wa tub wa la tukhbir ahadan falam asbir fa'ataitu Umar fadhakartu thalika lahu faqala Umar ustur ala nafsika wa tub ولا تخبر احدا فلم اصبر فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلفت غازيا في سبيل الله في اهله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين صدق الله العظيم قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة أو كما قال حديث صحيح رواية حديث حسن رواية إمام الترمذي. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Yasar. Ini gelaran dia, Abu Yasar. Nama dia Ka'ab bin Amru, nama dia. Dia ni wafat tahun 55 Hijrah. Abu Yasar ni, yang kata tadi tuan-tuan, kita kata apa? Iman manusia ni ada hari dia naik elok, ada hari dia menjunam. Iman manusia. Benda ni lah kena kepada sahabat yang bernama Abu Yasar ni, yang kata Ka'ab bin Amru ni. Dia kata satu hari mai satu perempuan mai di rumah dia, mai nak jual kurma. Satu perempuan bawa buah kurma, buah tamar, mai di rumah dia nak jual ke dia. Dia kata kat perempuan ni, dia kata inna fil bait tamran atyab minhu. Dia kata, ni hang jual kurma apa ni? Dia kata, dalam rumah aku punya kurma lagi bagus daripada ni. Abu Yasar kata kat perempuan yang jual kurma ni, dia kata ni kurma ni grade apa ni, grade B ke grade C, saya dalam rumah dah ada grade A ni. Fadakhalat ma'i fil bait, yang perempuan ni pun betul bendui tah apa benda, pi masuk dalam rumah Abu Yasar, kunung-kunung nak pi tengok kurma dia ni.
فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهَا فَتَقَبَّلْتُهَا. Dia kata bila perempuan ni masuk aja, dia kata aku pabah dia, aku gomoy dia, aku cium dia. La ilaha illallah. Manusia, tuan-tuan ni, terutama itu sebab hadis Nabi ni, dia very realistic. Hadis Nabi ni, dia very realistic. Dia tak nak pergi cerita benda yang sampai kita tak terfikir akal. Dia cerita kehidupan manusia. Sahabat Nabi itu manusia. So, bila dia cerita macam ni, dia, kita sebagai manusia, kita dengar, kita rasa benda tu. Benda ni real. Apa sudah jadi? Dia nak main jual korma. Abu Yasar kata, apa ni korma yang nak jual ni, gerik apa? Dalam rumah aku ada lagi bagai. Dia pun pergi masuk, nak pergi tengok pula korma syekh ni. Masuk-masuk, dia kata apa? Fa'ahwaitu. Ahwaitu, perbah tu macam orang perbah lembu nak sembelih tu. Kasar juga Abu Yasar ni. Dia perbah perempuan ni, fataqabbaltuha. Dia cium perempuan ni. Fa'ataitu Abu Bakr. Nyesai pula lepas tu. Dia tak buat lebih daripada tu. Dia cuma tak tahu dia ni apa hal dengan dia pergi kenal Tukar Ali kan, dia pergi kenal kopi janda apa, tak tahulah dia ni. Dia punya cerita ni, hari tu dia sudah main, dia punya syekh dia jadi satu macam, dia sudah bertindak macam tu dekat perempuan ni. Lepas tu menyesai. Menyesai. Ramailah dalam masyarakat jenis macam ni, ramai. Terlajak, terbabar, terseliuh, ter apa. Lepas tu Allahu Akbar, aku jadi tak tahu. Macam tu. Bila dia rasional balik, dia waras balik, Allahu Akbar. Pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Fazakartu zalika lahu. Dia cerita kat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakar, saya silap mana dah. Abu Bakar tahu siapa? Tak mari ni ada maklum kita main rumah. Main jual kurma, dia kata. Okey, Abu Bakar kata, lepas itu, saya tak tahu dia mai ke mana tu, dia kata. Saya perbah dia. Saya gomoy dia. Allah Abu Bakar kata. Tapi dia cerita, dia kata saya menyesal, dia kata saya tak betul macam tu. Okey. Abu Bakar kata apa kat dia? Sayyidina Abu Bakar kata, ustur ala nafsika wa tub. Abu Bakar kata, ustur. Ai, ini tak boleh. Dia karan tu. Dua kali dah ni. Baru ni di masjid Brown Garden. Allahu Akbar. Baru nak. Ni asyik baik sekerat ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Tu dia, dia main dah. Saya nak kena mandi bunga ke apa. Tahu. Dah macam turut-turut dua masjid ni, dia jadi macam ni kan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis tadi, satu sahabat nama Abil Yasar radhiyallahu anhu, satu perempuan sudah mai nak jual tamar, nak jual korma dekat dia. Dia kata dekat perempuan tu, korma yang hang bawa ni grade tak bagus, dalam rumah dia punya lebih baik. Bila perempuan ni masuk dalam rumah dia, dia sudah buat tak senonoh dekat perempuan ni. Lepas pada tu dia menyesal. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia cerita dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa yang jadi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ustur ala nafsik wa tub. Tengok apa apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata benda macam ni, ini maksiat peribadi. Okey. Ustur ala nafsik. Tutup cerita ni. Hang sudah pergi buat benda ni, tak payah bagi tahu kat orang. Watub dan bertaubatlah. Wala tukhbir ahadan, jangan habaq kat siapa pun. Pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq macam tu. Kata Abu Yasar, dia kata, falam asbir, tapi aku tak sabar, dia kata. Maksud yang kata falam asbir, aku tak sabar ni, maksudnya apa? Dia tak senang duduk.
Dia rasa dia sudah buat satu dosa besar. Dia rasa guilty. Guilty conscious yang ada dalam diri dia tu, rasa bersalah yang ada dalam diri dia tu menyebabkan dia tak senang duduk. Walaupun Sayyidina Abu Bakar kata dekat dia, wahai Abul Yasar, benda ni dah jadi dah, hang jangan cerita dekat siapa, simpan benda ni dekat hang cukup. Dia tak boleh simpan benda ni. Rasa bersalah dalam diri dia tu menyebabkan dia pergi pula jumpa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bila sampai dekat Sayyidina Umar, dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, ya Umar, satu perempuan main nak jual kurma di rumah aku, aku sudah buat macam ni dekat dia. Umar bila dengar benda tu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata dekat dia, ustur ala nafsik, sama macam Sayyidina Abu Bakar kata. Sayyidina Umar kata dekat dia, ustur ala nafsik, hang simpan benda ni diam-diam dekat hang, waktu hang bertaubat kepada Allah, jangan buat lagi dah lepas ni. Wala tukhbir ahadan, tak sanduk cerita kat siapa benda ni. Macam mana Sayyidina Abu Bakar pesan, macam itulah dipesan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata hadis ni, dia kata, falam asbir. Abu Yasar kata, aku tak boleh tidur, aku tak senang duduk, aku duk rasa aku dah buat satu dosa besar. Kalau setakat nak pesan dekat aku, suruh duduk diam-diam, tak usah cerita ke orang, aku rasa tak settle benda ni. Tuan-tuan bayangkan sahabat Nabi ni, dia bila dia buat salah, dia jadi macam tu, dia jadi guilty, dia jadi rasa berdosa, dia rasa bersalah, dia rasa, dia nak kena settle benda ni. Bila Abu Bakar kata lagu tu dekat dia, dia mai kat Sayyidina Umar pun kata macam tu dekat dia, dia kata, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tak selesai benda ni, dia kata, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu dzalika lahu, dia cerita dekat Nabi macam yang dia cerita dekat Abu Bakar, macam dia cerita dekat Sayyidina Umar, dia cerita balik apa yang jadi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar benda tu, Nabi kata kat dia, ha tu dia. Nabi kata, akhalafta ghazian fi sabilillah fi ahlihi bimithli hadha. Nabi kata dekat Abu Yasar ni, Nabi kata, wahai Abu Yasar, hang gamak pi buat dekat isteri satu kawan hang yang dia lani dia ada di medan perang berjihad fi sabilillah. Allahu akbar. Rupa-rupanya perempuan ni isteri orang. Rupa-rupanya perempuan ni suami dia dia ada di medan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, hang gamak buat benda ni, hang buat dekat bini kawan hang. Kawan hang ni pula tak ada di rumah, pasal pi perang sabilillah. Hang buat dekat bini dia macam tu. Allahu akbar. Bila dia dengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu, hatta tamanna annahu lam yakun aslam illa tilka sa'ah hatta dhanna annahu min ahli an-nar. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, Nabi kata, hang gamak buat dekat bini kawan hang yang kawan hang ni dia ada di medan perang, hang gamak buat kat bini dia macam ni. Tuan-tuan, bila Abu Yasar dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia macam tu, teringat dalam hati dia, dia kata, eh, kalaulah aku belum masuk Islam, aku pi buat benda ni, kemudiannya aku masuk Islam, setidak-tidaknya dosa aku Allah ampun. Kalaulah benda ni aku buat ketika aku belum Islam, dan lepas aku buat dosa ni aku masuk Islam, alangkah baiknya kalau benda ni berlaku ketika aku belum masuk Islam. Dengan masuknya aku ke dalam Islam, Allah boleh ampun dosa ni. Tapi malang bagi aku, bala menimpa aku apabila aku pergi buat benda ni ketika aku sudah jadi orang Islam. Dia sampai ingat macam tu. Hatta zanna annahu min ahli an-nar. Sampai dia duk rasa ni, Abu Yasar ni duk rasa apa? Abillah aku, aku ni duk neraka dah lepas ni. Tuan, hadis ni dia nak highlight apa? Satu, dia nak highlight kata manusia. Manusia ni kadang-kadang iman bagus, kadang-kadang iman tak bagus. Waktu iman tak bagus, kita terbabas buat benda macam ni. Yang kedua, hadis ni nak highlight dekat kita apa? Sahabat Nabi
radhiyallahu anhu. Yang kata sahabat Nabi ini, bila dia buat satu salah, bila dia buat satu dosa, dia rasa bersalah ni sampai dia tak boleh maaf diri dia sendiri. Oh, ini satu benda bagus yang ada dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Abu Yasar, dia kata wa atraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Lepas dia pergi cerita dekat Nabi, lepas Nabi kata dekat dia macam tu, Nabi kata hang ni gamak buat dekat bini kawan yang pergi perang, hang gamak buat. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu macam potong, macam tepah jantung dia. Lepas pada tu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam atraqa tawilan. Nabi senak lama. Nampak macam Nabi marah sungguh kat dia. Senyap Nabi itu menambahkan lagi seksa pada diri dia. Sehinggalah hatta awhallahu ilaih. Sehinggalah Allah buat turun ayat Quran. Nabi SAW dia diam ni. Nabi diam ni pasal apa? Pasal Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tak mau. Apa dia? Berasap pula. Allahu Akbar. Hadis ni punya pasal ke saya punya pasal tak tahu. Off, off balik, off balik. Jadi, jangan duduk panggil bomba apa jangan. Sudahlah, kita pun sudah duduk gagah lah. Tak apa lah, tuan-tuan dapat pahala pula kadang ni main ni, insyaAllah. Dapat dah pahala. Okay, ringkas, habis hadis ni. Jadi, bila turun ayat, Allah kata, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Turun ayat tu. Tuhan kata orang yang buat salah macam Abu Yasar buat ni, dia tak berzina. Dia cuma pi gomoi perempuan yang bini orang ni aja. Okey. Bagi kisah kesalahan macam ni, jaga semayang aja. Tuhan kata. Semayang daripada subuh, zuhur, asar itu semayang tarafain nahar. Semayang di antara dua siang. Wa zulafan minal lail, Tuhan kata semayang di antara dua tepi siang. Dua tepi siang maksudnya daripada subuh sampai sebelum maghrib. Semayang apa ada dalam dua tepi siang ni? Subuh, zuhur, asar. Okey. Kemudian wa zulafan minal lail, dan semayang di awal malam. Semayang awal malam semayang apa? Maghrib insya. Ayat ni kata apa? Semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, insya. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Perbuatan baik ini, semayang ni adalah al-hasanat, perbuatan baik. Dengan melakukan semayang lima waktu ni, yuzhibna sayiat, dia padam dosa-dosa yang kita buat. Abu Yasar punya dosa tadi, pi buat macam tu dekat isteri orang. Tapi dia tak berzina, yang ni kena ingat, dia tak berzina. Kesalahan yang macam tu, dan dia buat pula di luar kawalan diri dia, dan sekali itu saja yang dia buat. Semayang lima waktu boleh menghilangkan dosa perbuatan yang macam tu. Zalika dzikra lidzakirin. Demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Bila turun ayat ni, Nabi SAW panggil balik Abu Yasar ni. Nabi panggil dia balik. Fa'ataituhu, dia pun mai jumpa Nabi. Faqara'aha alaya Rasulullah SAW. Nabi baca ayat tadi ni, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Nabi baca dekat dia ayat yang Allah buat turun ni. Dan Nabi kata dekat dia, wahai Abu Yasar, kamu sudah buat dosa, dosa yang kamu buat ni, kamu jaga semayang lima waktu, insya-Allah Allah gugurkan dosa-dosa yang kamu buat ni. Nabi baca ayat tu dekat dia. Bila Nabi SAW baca macam ayat tu dekat dia, faqala ashabuh, sahabat-sahabat hadu ada kat tepi ni. Dia berkata dekat Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata apa? Yang kata dekat Nabi ni ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata apa? Ya Rasulullah, alihadha khasah am linnasi ammah? Dia bertanya Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, adakah orang yang buat salah macam Abu Yasar buat ni? Dia memadai dengan sembahyang lima waktu, Allah gugurkan dosa dia. Adakah ini khusus untuk Abu Yasar ataupun kami pun sama? Kalau kami tersilap pergi buat apa-apa dosa, kami jaga sembahyang lima waktu, dosa-dosa ni akan gugur. Adakah benda ni untuk dia saja ataupun untuk semua orang?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bal linnasi ammah. Nabi kata no, ayat ini bukan untuk dia saja tapi untuk semua orang. Maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ni nak bagi tahu dekat kita, sembahyang lima waktu ni very important. Sangat penting. Kerana dia boleh menggugurkan dosa-dosa yang sedikit sebanyak yang kita buat. Okey, kesimpulan dia apa? Cepat bertaubat apabila kita terbuat apa-apa dosa. Satu. Kita terbuat apa-apa dosa, cepat-cepat bertaubat. Yang kedua, dosa peribadi jangan dihebahkan. Dosa peribadi, kita pi apa ke macam mana ke, jangan dihebahkan dosa kita tu kerana benda tu benda tidak baik. Yang ketiga, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang mudah terkesan dengan cakap-cakap Nabi. Dan Nabi kata dekat dia, hang gamak buat lagu ni dekat isteri kawan hang, sedangkan kawan hang lah duk ada di medan perang. Banyak tu Nabi cakap, oh, habis dia. Dia terus rasa habis dah hidup dia ni. Tak ada harapan lagi dah dia. Cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberi kesan kepada para sahabat ni. Yang keempat, dosa Abul Yasar itu bukan dosa zina. Yang tu kena ingat. Bukan dosa zina. Kalau dosa zina, hukuman dia lain. Ini dosa, dia pergi buat macam ni. Dia pergi gomoy. Benda tu boleh digugurkan dengan sembahyang. Okey? Tetapi apa? Terbuat. Jangan saja pergi buat, lepas tu sembahyang nak pergi gugur, jangan. Itu salah faham terhadap hadis yang kita baca tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah dan kuliah sekali yang tu memberi manfaat kepada kita semua. Kita tangguh dengan kita gezek dulu hak bulan depan ya. Bulan depan insya-Allah nak try boleh. Tak putih asa yang kata matang buluh ni. Boleh. Tak berderai juga. Jadi kuliah yang akan datang insya-Allah, kita ada satu kuliah lagi sebelum Ramadan. Ni dah rejam lah ni. Dia buat melawak gelap-gelap ni, dah rejam lah. InsyaAllah bulan depan, dia dah main hujung. Hujung Syaban lah. Bulan depan last lah tu. Kuliah kita dah nak main dekat nak Ramadan dah bulan depan. Jadi kita ada satu kuliah lagi. Kalau tak ada arai apa, kita ada satu kuliah lagi. Dan kuliah yang akan datang, InsyaAllah kita akan tengok dari segi adab berdakwah. Adab berdakwah. Dia suruh kita dalam berdakwah ni jangan mencaci maki. Kita disuruh supaya explain elok-elok tentang agama dekat orang bukan Islam terutamanya. Cakap elok-elok bagi dia faham. Bagi fakta dekat dia tentang agama kita. Dan jangan menghina agama orang lain. Walaupun kita tahu agama kita paling betul, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima satu aja, Islam. Tapi jangan menghina agama lain. Dan jangan menghina sembahan mereka. Jangan. Siapa yang kata tak boleh ni? Allah subhanahu wa ta'ala kata tak boleh kita menghina agama lain dan sembahan lain. Kerana kita mengundang mereka untuk menghina agama dan Allah yang kita sembah. Jangan. Kemudian insyaAllah kuliah yang akan datang, dia akan cerita kat kita tentang jangan menghina orang kafir kerana kekafiran dia. Kerana mungkin kafir tu sebelum mati dia masuk Islam. Dan yang kedua, kita yang hari ini nampak Islam ni, yang blackout pun duk tunggu tak balik ni, nampak cantik ni, belum tahu ending kita macam mana. Ni ayat yang akan datang, dia akan cerita benda tu. Kita tak tahu kita punya pengakhiran kita macam mana. Kita tak tahu. Na'uzubillahi min zalik. Kita tak mau Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. So, Islam kata apa? Jangan menghina orang kafir itu kerana dia masih kafir. Kerana kita tak tahu ke depan sikit lagi tahkah dia jadi orang Islam. Kemudian kuliah yang akan datang juga insya-Allah dia akan bagi tahu dekat kita Islam bukan agama paksaan. Ayat Quran kata apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksud dia apa dia? Kita tidak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tak boleh. Tapi kalau orang itu sudah Islam, dia dipaksa untuk mengikut agama Islam. Ini kena faham. Setengah orang mereka baca ayat ni tak kena tempat. Dia kata jangan duk paksa saya suruh sembahyang. Pasal apa? Pasal agama ini bukan agama paksaan. Salah.
Kita tu tidak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Tak boleh. Tapi bila masuk Islam, dia dipaksa untuk mengikut agama Islam. Okey? Yang tu dia akan hurai panjang pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Kemudian yang kelima, ayat yang akan datang dia cerita tentang apa? Tentang Nabi ni ramai. Ah, dia main dah surah. Kan? Nabi ni ramai. Dalam ramai-ramai Nabi itu, Allah beritahu dalam ayat yang akan datang. Kita akan baca surah Al-Isra, ayat yang akan datang. Dalam ramai-ramai Nabi ini, ada Nabi yang sengaja Allah lebihkan dia daripada Nabi lain. Ada Nabi yang Allah sengaja lebihkan dia daripada Nabi lain. Contoh dia apa? Contoh dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bukan sahaja Rasul, dia bukan sahaja Nabi. Bahkan dia dipanggil Khalilullah. Kekasih Allah. Khalilullah. Hari ini kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, pi sambil nak pi umrah, pi ziarah Baitul Maqdis. Kita pi satu tempat yang orang Israel panggil Hebron. Tetapi orang-orang Arab panggil dia Bandar Ibrahim Al-Khalil. Dia panggil Bandar Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim itu sebut nama dia, dia cantum sekali dengan Al-Khalil. Dia kekasih Allah. Dia diberi kelebihan berbanding dengan nabi-nabi lain. Dia dipanggil Ibrahim Khalilullah. Nabi Allah Musa alaihi salam dilebihkan, diistimewakan, dispesialkan dia daripada nabi-nabi lain. Pasal apa? Allah bagi Nabi Allah Musa alaihi salam dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Dalam ramai nabi-nabi itu ada Nabi yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala specialkan dia daripada Nabi-Nabi lain. Kemudian juga dalam kuliah akan datang, kita akan tengok pula Allah Subhanahu wa ta'ala cabar kepada orang bukan Islam ni. Allah cabar mereka. Kalau sekiranya mereka kata, mereka minta kepada selain daripada Allah, hak selain daripada Allah tu lebih power daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cabar mereka. Suruh mereka minta dekat orang yang mereka sembah tu buat sesuatu. Apa sesuatu tu kita nanti tengok dalam kuliah yang akan datang. Kemudian ayat yang akan datang juga dia cerita larangan kita piduk meminta-minta kepada kubur yang dikatakan wali Allah, yang dikatakan kubur keramat dan sebagainya, dilarang. Kita boleh minta dekat orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang katanya wali Allah, yang dikatakan golongan-golongan yang masih hidup di atas dunia depan ni bagus, kita boleh minta dia tolong doakan kita semasa dia hidup. Tapi bila dia mati, kita tak boleh pergi minta dekat dia. Ayatnya kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Kemudian dalam ayat yang akan datang juga kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala bagi tahu. Dia kata apa? Sebelum kiamat, Allah akan musnahkan semua benda hak ada di atas dunia ni. Allah akan musnahkan semua sekali. Tidak ada orang yang selamat. Tidak ada tempat yang selamat pada waktu Allah memusnahkan dunia ini. Tak ada tempat selamat. Allah musnahkan, kalau kata mereka ada satu kapal terbang, personal jet, private jet, boleh naik pergi duduk di angkasa, di bawah ni duduk kiamat. No, tak boleh. Tuhan kata apa? Tidak ada orang selamat. Tidak ada tempat yang selamat apabila Allah memusnahkan sesuatu tempat apabila berlaku kiamat esok ni. Dan yang akhir sekali, kita akan tengok bagaimana orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala ni, di antara tabiat depa, depa suka cabar nabi pada zaman depa, suruh bagi mukjizat. Tuhan kata dalam ayat yang akan datang ni, hampa minta mukjizat, aku boleh bagi. Tapi ingat, bila mukjizat tu mai, hampa masih engkar, hampa akan dibinasakan. Kita duk tengok banyak kisah, di antaranya kisah Nabi Saleh dengan kaum Samud. Kaum Samud duk cabar Nabi Saleh, akhirnya main mukjizat apa? Unta. Dan Allah pesan, jangan apa sentuh unta ni dengan niat tak elok. Depa sentuh, depa semeleh unta tu. Apa jadi? Depa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bentuk kebinasaan yang Allah kenakan kepada kaum Samud, insya-Allah kita tengok dalam kuliah yang akan datang. Jadilah, perlu bercerau dah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihah. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Huh? Panas.